Assalamualaikum. Untuk episod kali ini kita nak tunjukkan macam mana nak buat ayam peri-peri menggunakan produk Flavorista. Apalagi, jom kita sediakan bahan-bahan dia. Dapur Abang Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Apa khabar? Berjumpa lagi kita dalam Dapur Abang Ramadan. Alhamdulillah. Selamat berpuasa kepada semua. Baju sama masih lagi orang kata maintain lah. Dengan dia punya brand, dengan apron dia kat sini, Flavorista tu kan. Masih lagi dibawakan host oleh Flavorista. Dan kali ni kita nak buat ayam peri-peri. Dan terima kasih juga kepada City University sebab apa sudi tajar tempat ni. Kata sudi sediakan tempat untuk kami orang kata buat rancangan Dapur Abang Ramadan. Alhamdulillah. Ya, itu dia. Dan untuk episod ni dah masuk bulan Ramadan, kita nak special sikit lah berbuka dengan ataupun juara berbuka kita untuk bulan puasa ni. Kita nak buat ayam peri-peri. Bahan-bahannya sangat mudah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masya Allah. Oleh itu kita janganlah menzalimi. Masuk bulan Ramadan dia nak beritahu sekirah je. Bahan-bahan kita ada ayam, bahagian dada, isi saja yang telah dipotong-potong dadu. Teringat bazar Ramadan lah. Kita ada capsicum kuning, merah dan sedikit bawang Holland. Dan juga ni dia. Ni dia peri-peri. Serbuk peri-peri ni kita akan marinate lah ayam tu dan juga bahan-bahan lain. Dan kita akan grill itu saja. Baik, cerita sikit pasal bulan Ramadan ni. Yalah, kadang-kadang kita ni ada masa untuk pergi makan kat luar, ada masa untuk kita pergi bazar Ramadan, dan kadang-kadang ada masa juga untuk kita masak kat rumah, dan ada juga kadang-kadang ada duit tak ada duit tu. Nak jimat, inilah dia. Senang saja. Mula-mula saya masukkan sedikit minyak. Ni bekas-bekas kita cuci ayam tadi, ada air sikit, tak apa, sebab apa kita nak salutkan dia juga. Masukkan lebih kurang dalam 1-2 sudu. Itu dia. Biar dekat dalam tu. Dan kita koyakkan kita punya ni pack serbuk peri-peri ni dari Flavorista ni, kita masukkan je. Yeah. Dia sebenarnya kalau nak tambah air sedikit lagi boleh juga, kalau tak nak tambah air pun tak apa. Kita buat dia, kita buat pelan-pelan, kita gaulkan dia. Nah. Tapi minyak tu sebenarnya kita perlukan juga, kita kena letak juga. Sebab apa, nanti kalau tak, nanti kita apa ni, nak grill tu nanti takut dia lekat ke, kita lupa minyak, letak minyak dalam kuali kita tu kan. Minyak tu kita perlu juga. Sebab apa, kita nak bagi dia berkilat, satu kita tak nak dia lekat dekat kuali tu. Itu yang paling penting kan. Nampaklah cantik sikit, nampak tu. Dan kalau kita nak perapan tu cantik, kita boleh perapan apa ni lebih kurang dalam 20 minit ke 30 minit. Kata kalang kabut nak kat puasa tu kan, perap-perap-perap sekejap lagi pergi tengok TV sekejap, tengok kita punya show ni ya kan, tengok show kita dengan anak awak semua. Dah siap cucu-cucu kita boleh grill. Malulah bulan puasa ni dia punya cabaran lain sikit, panas kan. Baik, kita ke tepi kan. Kita nak potong sayur-sayur yang ada dekat sini. Macam apa, kita punya capsicum ni. Senang je resipi ni, saya pernah tunjukkan dah dulu masa zaman-zaman saya bujang lah. Nampak vibe-vibe dia macam dapur tu kan. Ni bukan dapur tu, ni dapur lain, Dapur Abang Ramadan. Baik, terbuang dia punya yang dalam ni, tak mau pakai. Tengah orang nak pakai je ni, tapi dia kalau ni jadi berayak, dia berayak nanti dia jadi tak best kan. Dia nak yang kering-kering sikit. Okey, cantik. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Potong kepada tiga bahagian dah cukup dah. Sebab apa, kita ada lagi bahan-bahan yang lain juga. Kalau nak letak warna hijau, kalau nak letak macam colour traffic light tu pun boleh juga. Nak merah, nak hijau, ada purple, letak purple. Tak ada masalah. Sebab kita buat dia. Tak pernah tengok lagi apa sayang ni buat orang kan. Cantik di situ. Dan cerita sikit pasal bulan Ramadan ni. Maklumlah saya ni banyaklah orang kata pengalaman-pengalaman di bulan Ramadan. Kalau sebelum-sebelum ni kita zaman-zaman kita bujang, kita ni makan seorang diri ataupun duduk serumah orang bujang. Kau tu masak sikit ni, masak sikit ni, bawa balik daripada zaman apa ni, daripada bazar Ramadan sikit, campur-campur buka puasa sama-sama. Ataupun yang duduk seorang-seorang tak tahu nak masak apa, boleh tengok kita punya show ni. Setiap Sabtu dan Ahad sepanjang bulan Ramadan kita boleh tengok show Dapur Abang Ramadan. Macam-macam resipi kita masak. Bak bingung apa. Okey. Bawang Holland. Bawang Holland ni ikutlah nak pakai macam mana. Tapi kita potong dia
cube-cube macam ni pun boleh. Ha, kita nak pakai dia sikit-sikit je. Tak mahu pakai banyak sangat. Kadang-kadang orang pakai yang kerah-kerah tu je. Okey. Letakkan kat tepi tu. Yang ni kita ambil keluar. Ha. Selera sangat. Kan? Dan kita ada ni dia. Ha, itu dia. Abang baik. Tunjuk pergi gambar. Macam mana kita nak buat dia? Ni lidi sate kita dah bersihkan dia dah. Lama teringin nak buat resipi ni. Abang ambil gambar. Cucuk bawang. Cucuk satu daging ayam. Kan? Seketul daging ayam. Jangan banyak-banyak sangat. Agak-agak je. Lepas tu cucuk capsicum. Kalau nak ambil ni nak gaul dalam tu sekali pun boleh juga. Tapi kita nak dia rasa original dia tu. Ha, kalau nak tak sedikit garam kat situ pun boleh juga. Tak ada masalah. Kan? Lepas tu kita boleh cucuk juga capsicum ataupun bawang lagi. Kan? Kita ambil daging ayam. Cucuk lagi. Ha, itu dia. Ulanglah sampai habis. Sampai Abang Jamil hidup balik. Wow. Bulan puasa ni maklumlah aku tak boleh nak mengumpat. Aku kena cari cerita untuk bersembang dengan korang semua. Macam tu lah kan. Maklumlah seorang-seorang diri bawa diri kat sini. Ha, kalau bazar tu tak apa. Dia boleh sembang ramai-ramai. Tapi yang ni seorang-seorang diri. Baik, kat mana nak cari produk Flavorista ni? Boleh klik link dekat description dekat bawah ni. Dan boleh juga orang kata pergi dekat dia punya apa social media Flavorista tu. Yeah. Nak cucuk bawang lagi tak? Cucuk bawang satu lagi untuk penutup dia. Cantik dah. Ha. Baik. Kita cucuklah sampai habis kat situ. Kan? Comel kan? Ni kalau kedai kat kedai haram pun kena tebas tu. Ha. Kita tak bagi tahu pun apa nama kita punya apa resipi kita ni kan. Cuma kita bagi tahu tadi ayam peri-peri lah. Nah, ayam peri-peri. Dia sesuai juga digunakan untuk buat perapan kebab pun boleh juga sebenarnya. Baik, cucuk lagi daging ayam tu. Cucuk capsicum. Terbalik ke apa ke. Lantak ke dia lah. Kita buat ke. Nak merah sikit boleh bubur merah lagi satu di atas tu. Satu lagi. Cucuk ayam dulu. Itu dia. Dah kita cucuk sampai habis. Berjumpa lagi kita dalam dapur Abang Ramadan. Alhamdulillah. Kalau dulu dia ada yang ketuk-ketuk Ramadan, lepas tu sampai dekat jual cintang-cintang Alexander. Macam-macam lah kan. Okay, berjumpa lagi kita dalam dapur Abang Ramadan. Dan ini dia kuali kita ataupun frying pan kita. Kita nak grillkan dia. Masukkan sedikit minyak. Kita nak grill kita punya ayam peri-peri. Boleh juga panggil kebab ataupun shish kebab juga. Banyak dia punya bahasa dia. Tapi kita panggil ayam peri-peri lah. Sebab apa kita gunakan produk Flavorista ni. Ni dia. Perapan peri-peri. Guna ayam boleh, kambing boleh, daging boleh, seafood pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang paling penting tengok kat saya. Yang paling penting tengok saya. Dapur Abang Ramadan. Alhamdulillah. Tintang-tintang. Dia bulan Ramadan ni dia kena ceria-ceria sikit. Sebelum-sebelum ni kita relax sikit. Masuk bulan Ramadan ni kita tiba. Bagi hangpa semua yang kemurungan tu, yang orang kata tengah lapang semua tu, maklumlah kita tak. Ni orang kata lagi berapa jam nak buka puasa kan. Dia jadi macam marah sangat tu. Baik. Macam saya cakap tadi, kalau kita nak pakai traffic light punya capsicum tu, campur hijau, merah, kuning pun boleh. Tapi kita hijau tu kita simpan lah. Tetapkan tempat lain lah. Jangan pakai batang traffic light tu cucuk kat sini. Sudah. Tak kena, dik. Goyang, dik. Goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita letak. Kita grillkan dia lebih kurang dalam. Untuk ayam ni 5 ke 10 minit. Bahagian bawah 5 minit. Terbalikkan. 5 minit lagi. 10 minit dah cukup dah lah. Boleh masuk pas? 4. Okey, 4. Kita grillkan dia 4. Baik. Dan kita cerita jauhnya nak letak. Tengok kat sana ada tempat macam sampah-sampah. Aku nak letak kat situ je. Dan kita cerita sikit lah pasal bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni kebanyakan ada juga yang orang suka yang infak untuk berbuka puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang paling penting tu cari orang yang betul-betul lah untuk apa ni, ambil tender ataupun ambil kontrak untuk kita masak untuk jual apa ni, untuk masak berbuka puasa ni. Sebab takut nanti kadang-kadang ada yang basi ke ada apa yang tak elok ke, makanan yang tak sesuai ke. Itulah dia. Sebab apa bulan Ramadan ni ramai sangat orang nak infak, ramai orang nak jamu untuk buka puasa. Paling penting jaga kebersihan, jaga keselamatan. Sebab apa puasa ni sebulan, lepas tu nak raya pula. Tapi
Nak jimat duit, inilah cara dia. Ah, gunakan produk. Sekali lagi, gunakan produk Flavorista. Ah, resepi boleh jumpa kita dekat dalam dapur Abang Ramadan. Alhamdulillah. Ha. Baik, macam saya cakap tadi, 5 minit kita terbalik-terbalikkan sampailah semua ni siap. InsyaAllah lepas tu kita boleh hidangkan untuk berbuka puasa. Dan saya nak cerita sikit lah pasal apa, pengalaman saya di bulan Ramadan waktu kecil-kecil. Sebab bulan Ramadan ni, waktu kecil ni saya antara yang puasa penuh jugalah. Kadang-kadang aku tuang juga time aku nak puasa tu sebab apa? Dapat duit belanja pergi sekolah tapi tak boleh nak makan. Ambil duit tu simpan petang sehari boleh pergi beli apa apa ni, minuman ke. Lepas tu boleh beli kuih-kuih ke untuk buka puasa. Yang tu yang best tu, tu yang seronok tu. Eh? Kalau kita dapat ajar anak kita untuk berjimat, menabung di bulan Ramadan pun baik juga. Baik, macam saya cakap tadi, kita geril-gerilkan dia sampai dia siap. Lepas tu kita boleh angkat. Nah, bersabar-bersabar. Alhamdulillah, cincang-cincang dah pun siap. Kita punya, ni dia, ayam peri-peri. Itu dia, mudah sangat nanya resipi ni. Taklah susah mana pun. Cuma kita kena, orang kata, pandai bereksperimen lah. Ha, ni nak tak tepi tu pun boleh juga. Nampak cukup mengiurkan. Macam saya cakap tadi, di bulan Ramadan yang mulia ni, kalau boleh kita masaklah resipi ataupun juga dah berbuka puasa yang orang tengok, ui, tak tahan lah nak makan. Sebab apa? Kita nak meraihkan orang yang berpuasa tu. Ha, dan macam saya cakap tadi, senang saja. Kalau tak tahu nak masak, kita boleh cari produk Flavorista. Ha, macam sekarang kita dah buat ayam peri-peri ni. Ha, kan? Cari kat mana? Klik link dekat bawah dekat description ni, boleh beli kat situ juga. Klik tu boleh beli. Ha. Dan satu lagi saya nak cakap lah, di bulan Ramadan ni jaga-jaga juga, hati-hati juga. Nah, bukan apa, kadang-kadang kita balik kerja, kereta banyak kan. Telat apa ni, gopoh-gapoh nak balik buka puasa tu, hati-hati memandu, hati-hati bawa motor. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang di dalam dapur Abang Ramadan. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat mencuba.